Halo guys, ketemu lagi sama gua Hanamitsu. Di video gua kali ini, gua akan ngebahas tentang custom skill. Apa itu custom skill? Buat kalian yang pengen tahu segala sesuatu tentang custom skill, gua akan bahas selengkap-lengkapnya di video gua kali ini. So, check it out guys. Oke, kita mulai. Custom skill, kalian bisa masuk di bagian card dan deck. Di sebelah kiri, di sebelah panel, skill panel, kalian akan lihat custom skill. Di sini kalian bisa menaruh skill-skill yang kalian punya. Bagaimana kalian dapatkan skill-skill yang ada di sini? Caranya yaitu kalian bisa dapat otomatis dari free di game. Seperti yang kalian lihat di sini, ini bintang 1 semua. HP plus 20, attack plus 3. Break power plus 3, magic plus 2, enhance heal drive plus 1, XP up plus 1. Ini kalian dapatkan free dari update kemarin. Ini semua bintang 1. Buat kalian yang mau dapetin bintang 2 dan bintang 3, yang tentunya dengan stat yang lebih bagus, gimana caranya? Yaitu kalian harus farming dan dapetin yang namanya skill draw. Skill draw ini koin. Kita lihat di sini di item list. Gua punya skill koin bintang 1, skill koin bintang 2 dan skill koin bintang 3. Di sini gua punya skill koin 1 bintang satunya 53, skill koin bintang 2-nya 14 dan skill koin bintang 3-nya 3. Kalian bisa dapetin semuanya itu dengan farming di map manapun guys. Akan drop secara random skill coin bintang 1, bintang 2, ataupun bintang 3. Selain itu, gua akan tunjukin. Kalian juga bisa dapat dari multiplayer. Kalian bisa tukerin skill coin bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 dengan material yang kalian punya di multiplayer setelah kalian mengalahkan bos-bos di multiplayer. Oke, gua akan tukerin. Di sini gua akan coba tukerin skill coin bintang 3 dengan Odin Mastery. Gua akan coba tukerin 3. Oke. Di sini juga skill coin bintang 1. Kalian bisa tukerin dengan Claw 8, dengan Armor 4, dengan Quartz 2, dengan Mastery cuman 1. Oke. Di sini kita bisa dapetin dengan cara Skill Draw. Skill Draw itu hampir sama dengan Summon Card, hanya ini kita draw skill yang bisa kita masukin di custom panel. Ini kita bisa draw 1 kali atau 6 kali. Buat info skill-skill apa aja yang bisa kita dapetin, kalian bisa lihat di sini. Ya, kalian bisa lihat bisa ada bintang 4, tapi buat global belum ada. Buat global baru ada bintang 1, 2, dan 3. Kita bisa lihat ini bintang 4. Ada Enhand Fire plus 5. Enhand Water plus 5. Enhand Wind plus 5. Earth plus 5. Light plus 5. Dan Dark plus 5. Di sini juga ada Fire Resist plus 3% semua elemen. Berikutnya ada Attack Power plus 10. Magic Power 8%, break power plus 10, HP plus 200, drive heal plus 3%, experience plus 3%, attack strength down to and tolerance 15%, break down and tolerance 15%, resistant to magic power tolerance plus 15%, protection down tolerance plus 15%, critical down plus and tolerance
15%, action tolerance down 15%, stun resistance 15%, no guard resistance 15%, bio resistance 15%. Kemudian di bintang 2-nya, seperti yang kalian lihat, gue akan nggak akan sebutin satu-satu, nanti gue akan tulis link ini di description, so kalian bisa cek sendiri di description. Ada list-listnya lengkap, kalian bisa cek sendiri. Oke, kita langsung aja. Oke, kita masuk lagi ke Mobiusnya, kita langsung aja draw yang 6 kali skill draw bintang 3. Kita pergunakan 6 yang skill koin bintang 3-nya. Kita lihat kita dapat apa aja. Oke. Okay. Gua berharap dapat magic 8% atau HP +200. Kita lihat guys, dapat apa aja. Ya, seperti yang kalian lihat, gue dapet effect unguard 15%, enhanced light 5%, resist fire 3%, resist dark 3%, enhanced wind 5%, dan effect bio 15%. Nah, skill-skill yang kita dapetin, kita bisa input di sini, di custom skill. Buat yang bintang 3, itu mempergunakan kurang lebih 99.999 seed. Jadi kalian bisa gunakan dengan teliti karena menggunakan skill seed yang banyak. Kalian bisa combine semuanya seperti yang kalian inginkan. Kalau di sini gua full magic, kalian bisa combine dengan contohnya HP, attack, break power, atau yang lainnya. Oke guys, segitu dulu dari gua. Buat custom skill kali ini, gua mau ingetin lagi buat kalian yang mau isi magicite. Seperti yang kalian lihat, magicite gua di sini ada 42.000 lebih. Kalian bisa isi magicite dengan harga yang murah, jauh di bawah pasar. Kalian bisa kontak information di bawah, gua tulis di deskripsi. Buat kalian yang mau beli magicite, karena harganya murah banget guys. Oke, kalian kalau suka sama video gue kali ini, kalian bisa like, kalian bisa komen buat tanya-tanya seputaran Mobius Panel Fantasy maupun tanya-tanya seputar pengisian magicite ke gue. Jangan lupa kalian subscribe video gue, subscribe channel gue. Oke, segitu dulu guys. Bye, thank you.